Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni, anda tak perlu nak buka video tenung muka saya. Saya tak ada nak tunjuk apa-apa presentation, tak ada nak close up apa-apa produk, just nak sembang santai dengan anda. So anda boleh tekan play, minimize, anda boleh sambung kerja anda macam biasa. Kalau anda sedang pandu kereta, pandu dengan hati-hati. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Dan kalau anda ada TikTok, anda bolehlah follow TikTok personal saya. Dekat sana saya ada buat banyak quick review. In case anda ada cari produk-produk, anda bolehlah tengok video dekat sana. Link ada dalam ruangan description box below. Okay, topik kita kali ni, dia sebenarnya tak berkait sangatlah dengan dunia IT, tapi bagi saya dia antara topik yang sangat berbaloi untuk kita ambil tahu, sebab kita boleh jadikan dia sebagai topik sembang dengan kawan-kawan, dengan keluarga, anak-anak, student. Confirm orang akan fokus dan nak tahu punyalah. Topik kita kali ni berkait dengan penipuan YouTuber utama, pertama, YouTuber nombor satu dunia, iaitu Mr. Beast, yang dibongkarkan oleh bekas pekerja dia. Isu ni sebenarnya bermula pada minggu lepas dan sebenarnya ada dah dibangkitkan beberapa bulan yang lalu, tapi orang tak fokus hinggalah ada satu video pendedahan yang saya kira agak panjang, 60 minit something like that. Video tu sangat detail dan susah untuk Mr. Beast nak respons balik, susah untuk Mr. Beast nak counter balik. Nanti saya letak link video tu dalam ruangan description box below in case anda nak tonton video penuh. Tapi sebelum tu kan, siapa-siapa yang belum kenal Mr. Beast, dia adalah YouTuber utama, YouTuber pertama dunia, nombor satu dekat dunia ni, sangat-sangat famous. Dia punya content bersifat general, dia bersifat entertaining. Saya sendiri antara peminat Mr. Beast, saya suka tengok video dia. Even kalau anak-anak saya nak tengok video YouTube, dia antara channel yang saya sangat-sangat recommend anak tengok lah. Video yang anak-anak saya tengok, saya tapis satu persatu. Saya bukan bagi dia tengok randomly, tak ada. Memang saya tengok channel mana yang okay, channel mana yang tak. Kalau tak tu, saya akan terus block lah. Untuk channel Mr. Beast, bagi saya okay. And Mr. Beast sendiri, antara channel yang saya study, masa mula-mula saya start buat YouTube ni, macam mana kita nak viralkan satu-satu video. Video viral dengan viral video. Video viral ni adalah video yang kita rancang dia supaya viral. Manakala viral video adalah video yang terviral, macam itulah. Orang yang hebat dia akan buat viral video. Dia memang design video ni akan go viral. So Mr. Beast dia mampu buat benda tu. Jadi kita study, saya baca banyak kajian-kajian, banyak bedah siasat orang ramai tentang channel Mr. Beast. Walaupun at that time dia bukanlah YouTuber nombor satu dunia, tapi dia adalah YouTuber yang grow dia paling laju. So apa yang orang dapat simpulkan terhadap channel Mr. Beast ni, dia ada beberapa elemen lah. Bila mana kita nak buat satu video yang viral, ada beberapa elemen yang kita boleh masukkan. Yang pertama, dia mesti bersifat money oriented. Video Mr. Beast ni, kalau anda ingat, antara video video terawal dia yang viral adalah dia panggil kawan-kawan dia. Okey, panggil kawan-kawan dia, letak tangan dekat Lamborghini ataupun Ferrari, siapa yang angkat tangan paling last, dia akan dapat kereta tu. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua pula, dia mesti collaboration. Walaupun kalau kita teliti balik sejarah Mr. Beast ni, dia adalah seorang game streamer. Lepas tu bila dia dah start dikecam, orang dah start bagi perhatian kepada dia, dia start buat collaboration dengan kawan-kawan. Dan sekarang kalau anda tengok video-video latest dia, dia ada banyak buat collaboration dengan artis, dia ada banyak buat collaboration dengan YouTuber-YouTuber yang dah famous, dia banyak buat collaboration dengan dia punya subscriber lah. Yang ketiga, elemen bila mana kita nak buat viral video ni, dia mesti berkait dengan emosi. Antara video awal Mr. Beast yang gila-gila viral adalah bila mana dia bagi hadiah satu biji rumah siap dengan furniture bagai kepada seorang pizza delivery guy ni. Dia bagi dekat random pizza delivery guy satu rumah yang kita kata awesome gila lah. Itu elemen yang ketiga. Elemen yang keempat, dia ada drama. Dia ada satu video yang mana dia buat satu bank fake. Fake bank, dia sewa satu bangunan yang usang. Dia buat macam orang tengok bank ni, orang tak berani nak masuk. Tapi disebabkan seorang negro ni, dia terdesak sangat duit. Dia pergi dekat sana, apply loan. Masa tu Mr. Beast suruh kawan-kawan dia jadi teller, jadi manager bank, jadi sales, everything lah. Dia macam buat satu bank yang us. Masa tu dia bagi kepada negro ni duit yang sangat banyak. Saya lupa berapa, tapi at that time mungkin $10,000. $10,000 untuk Mr. Beast ketika tu sangat-sangat besar lah. Jadi ada drama. Kalau video anda lengkap dengan empat elemen ni, possibility untuk video anda viral tu memang ada. Itu yang saya belajar satu ketika dahulu, 2018 ataupun 2019, something like that. So
Itu tentang Mr. Beast. Sekali lagi saya nak beritahu, kalau anda cari satu YouTube channel yang bersifat entertaining, nak relax, nak santai bersama keluarga, saya sangat-sangat recommend anda untuk tonton video Mr. Beast. And saya personally ingatkan video dia ni genuine. Memang suci, murni, bagayah. Memang nampak keikhlasan. Kalau anda tengok muka Jimmy, muka Mr. Beast tu sendiri, anda boleh nampak riak wajah dia betul-betul innocent punya. Orang yang memang tak ada dosa. Something like that lah. But bila dia punya skandal didedahkan ni, agak terkejut jugalah. Sampai saya cerita dekat kawan baik saya. Kawan baik saya kata, uish, kalau Mr. Beast pun ada skandal, tak ada orang lain yang tak ada skandal lah. Nak kata yang Jimmy ni, dia punya perwatakan, Mr. Beast, dia punya perwatakan ni sangat-sangat suci lah. Something like that. Itu just, kita tolak tepi sekejap lah unsur-unsur agama. Tapi kita nak cerita tentang Mr. Beast tu sendiri. Memang seorang yang boleh dipercayai lah sebenarnya. But then, bekas pekerja dia dan juga bekas-bekas contestant untuk event-event dia, mula suarakan benda-benda buruk tentang dia. Basically video ni saya just nak buat ringkasan, ulasan terhadap video yang sedang viral sekarang berkait dengan penipuan Mr. Beast. Apa-apa video yang saya rujuk dalam video kali ni, saya akan letak link dalam ruangan description box video untuk anda tonton secara penuh. Okay, first kali, apa yang diutarakan oleh bekas pekerja dia adalah semua konten yang ditunjuk dekat channel Mr. Beast tu sebenarnya dah pun dirancang. Maksud dirancang tu bukanlah event dia. Katakan dia buat pertandingan, of course yang tu dah dirancang lah. Tapi dirancang level siapa yang akan menang, siapa yang masuk. Katanya untuk join dia punya event, kalau anda tengok latest video Mr. Beast, dia banyak buat macam pertandingan lah. Dia panggil semua 100 orang dari pelbagai negara untuk rebutkan hadiah tu. Ataupun dia panggil juga 100 orang dari umur 1 tahun sampai 100 tahun, dia berebut satu hadiah. Something like that lah. Jadi dikatakan contestant untuk event-event tu adalah random contestant, random subscriber dia. Dia pilih random subscriber, dia invite, dia terbangkan datang ke tempat event tu, then dia buat pertandingan lah. Tapi didedahkan oleh bekas-bekas pekerja dia yang ada di antara kontestan tu sebenarnya datang dari ahli keluarga dia, ada yang datang dari kawan-kawan dia. Ada satu kontestan ni yang selalu dipanggil oleh Mr. Beast. Dia, Mr. Beast dah ciptalah satu karakter kepada dia yang dia ni orang yang susah, kawan dia, something like that lah. So dia ni selalu dipanggil untuk kontes satu ni, satu macam contoh ada satu kontes tu dia kena ingat tempat dia pijak untuk dapatkan duit tu lah. So orang ni, dia sebenarnya kawan Mr. Beast lah. Dia kawan Mr. Beast, dia menang. Lepas tu ada lagi pertandingan lain yang dia masuk. Orang, kalau anda berada di tempat duduk saya, kita memang tak ingat tau siapa yang Mr. Beast panggil. Ialah dalam satu skala yang besar macam tu kan. Jadi kita akan ingat video tu genuine. But then bekas pekerja ni tunjuk, okay, orang yang sama dia masukkan ke dalam event yang 100 orang, pertandingan 100 orang tu. And orang ni dia adalah orang yang pertama ditendang keluar. Dan untuk menaikkan lagi suasana, untuk memeriahkan lagi suasana, dia pun bagi tahu, okay, orang pertama yang keluar ni dapat kereta. Basically, orang ni memang dah deal dah dengan Mr. Beast. Mr. Beast dah deal dekat belakang. And orang yang sama dijemput ke dalam satu podcast. Dijemput dalam satu podcast, orang yang temu duga dia tu tanya, macam mana kau buat duit? Yalah, nampak mewah gila kehidupan. Sampai ke akhir, budak ni dia tak boleh nak jawab. Sebab dia takkanlah nak dedah kan, aku dah deal dengan Mr. Beast. Orang tanya, berapa kali dia asak soalan yang sama, macam mana kau boleh kaya? Macam mana kau boleh dapat duit? Macam mana kau boleh dapat duit? So, itu antara satu topik yang diberitahu lah. Even dalam satu pertandingan tu dia punya Mr. Beast punya makwa pun ada dekat dalam sana. Ada kawan-kawan dia, kru-kru dia. Basically kalau contoh pertandingan tu 100 orang, bukanlah 100 orang tu bukanlah random subscriber seperti mana yang Mr. Beast bagi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mr. Beast ni dia banyak buat fake giveaway. Macam contoh siapa yang subscribe dia punya channel, 10 random subscriber akan dapat PS5. Siapa 10 random subscriber akan dapat kereta. 10 random subscriber akan dapat something-something like that. Tapi sebenarnya benda tu tak berlaku.
Giveaway tu tak berlaku, tak ada orang follow up pun giveaway tu, but still still orang subscribe lah, sebab orang ingatkan dapat benda tu kan. Apa yang benefit dia adalah dia punya subscriber tu grow, something like that. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga tentang lottery. Yang ni menarik jugalah. Basically dia jual dia punya merchandise, tapi boleh kata macam sebenarnya dia lebih kepada lottery. Benda ni kan sebenarnya berlaku dekat Malaysia. Saya pernah tulis dekat saya punya Facebook, macam saya tak nak bagi tahu apa-apa brand lah, tapi anda boleh tengok sendiri. Sekarang ada banyak company yang macam kita beli dia punya jersey, kita beli dia punya baju Melayu, dan kalau bertuah kita akan dapat kereta lah. Benda ni dari segi agama tak ada masalah, sebab dia bukanlah satu perjudian, dia tak jatuh dalam kategori judi, but somehow ethically bagi saya tak okey, sebab dia menggalakkan judi tu berlaku. Ya, dia bukan judi tapi dia seolah-olah judi lah. Orang beli jersey ni dari brand, saya tak nak sebut brand apa, semata-mata nak dapatkan kereta, sebab ada giveaway 20 biji Vios warna kuning yang mereka nak bagi giveaway. Orang join, orang beli baju tu bukan nak pakai baju sangat, tapi nak masuk kepada loteri itu sendiri. Bukan kereta je, ada baju dari angkasa, baju Melayu dari angkasa, beli dapat GTR, something like that lah. Dia tak haram oh, tapi somehow bagi saya dia macam dah nak jatuh kepada hukum judi. And benda yang sama dibuat oleh Mr. Beast masa live dia jual baju dia. Okay, siapa yang beli baju dia sekarang akan dapat $10,000, dia akan masukkan ke dalam packaging tu sekali. Tapi bila orang semak, benda tu tak berlaku lah, tak ada, benda tu tak ada. Ada juga macam dia punya, bukan setakat $10,000 tu, ada PS, ada lagi hadiah-hadiah lain yang basically orang beli tu bukanlah nak beli barang dia, tapi orang nak kepada hadiah tu. Macam contoh, Mr. Beast ni dia ada keluarkan coklat dia sendiri, yang mana mereka bagi nama Feastable. So at last, Feastable ni dia ada buat kalender, siapa yang beli contoh dari 1 Ogos sampai 31 Ogos, dia scan QR code dekat belakang, dia rolling dekat website Mr. Beast, macam slot game. Siapa yang menang akan dapat $10,000, something like that. And ada budak, dia pertikaikan benda tu. Dia pertikaikan macam, Mr. Beast galakkan main judi. Tapi memang betul pun. Dia macam, kalau dulu zaman saya kecil-kecil, dia macam tikam nombor. At last, orang yang beli Feastable, dia punya coklat tu bukanlah nak makan coklat sangat, tapi nakkan $10,000 ataupun limited edition merchandise dari Mr. Beast tu sendiri. Yang bekas pekerja ni, dia kata orang beli barang tu, 70% orang beli barang, 30% orang beli lottery tu sendiri. Lagi skandal Mr. Beast ni. Okay, sebelum saya cerita skandal seterusnya, saya nak promote kepada anda satu powerbank. Powerbank ni dia memang powerbank Cina lah. Dia tak ada branding, dia tak ada apa. Saya dapat powerbank ni dari kedai TikTok. Dia minta saya review. Saya dapat powerbank ni sebelum saya pergi Taiwan, Computex. Saya dah guna dia, kapasiti 20,000 mAh, ada super fast charge, ada 3 output, ada 2 input. Somehow dia ada display dekat sini, kita boleh tahu bateri dia berapa. Walaupun harga dia RM30 Malaysia, dia tak ada brand. Saya guna buat masa sekarang, saya puas hati. Memang dia punya kapasiti tu tak sampai, dia bagi tahu ada 20,000 mAh lah, tapi saya guna untuk saya punya Samsung Galaxy S24 Ultra yang dia punya bateri tu dalam 4,000 ataupun 5,000 mAh. Saya boleh lah charge dalam 2 kali. Kira kalau 2 kali tu 10,000 mAh lah kan. But still okay oh, dia support fast charge and bateri dia pun okay. Dia tak panas, kecil, senang untuk bawa ke mana-mana. Semalam wife saya pinjam, dia pun terkejut. Dia cakap, "Wish, laju ni, berapa harga? RM100 ke?" Tak, harga dia dalam RM20 saja. So kalau anda berminat untuk beli power bank ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Basically kalau anda beli power bank ni, saya akan dapat sedikit komisen lah. Okay, skandal seterusnya adalah penipuan terhadap kandungan dia punya coklat tu sendiri. Tapi saya rasa macam menarik kalau kita pergi kepada penipuan roket dahulu. Okay, Mr. Beast dia jual macam siapa yang bayar dia $10, something like that, dia akan letak message ataupun gambar tu dekat roket, dan roket tu akan diterbangkan lah. Tak pasti macam mana dia buat roket tu, saya pun tak tahu in detail dia macam mana, but ramailah orang beli kan, nak letak gambar, nak letak message dekat roket tu sampai ke bulan ke, saya pun tak pasti roket tu sampai ke mana. Which is dia memang buat duit gila-gila dengan benda ni. Then roket tu terbang, ini tak berlaku penipuan.
Tapi roket tu dia meletup. Roket tu meletup, dia tak terbang sampai atas. Tapi Mr. Beast dia tak ada bagi refund pun. Saya, alang-alang saya ingat ni, tentang refund ni, kita jump balik kepada awal-awal dulu tentang designated contest. Event-event yang dirancang, pertandingan yang dirancang ni. Macam saya beritahu kepada anda, walaupun dia kata yang, walaupun orang yang dedah ni kata 100 orang peserta bukanlah random subscriber, but still, ada random subscriber dekat dalam tu. Mungkin ada dalam 20 orang, 30 orang random subscriber yang mana dia terbangkan dari satu negeri ataupun satu negara datang ke tempat event tu. Jadi bila orang tu masuk event, event tu tamat, maka Mr. Beast kena hantar balik lah orang tu balik ke negeri dia kan. Tapi berlaku isu macam tiket flight lambat, orang tu nak kerja lagi. Jadi orang tu dia terpaksa beli tiket sendiri. Bila dia beli tiket sendiri, dia bagi tahu dekat kru Mr. Beast. Kru Mr. Beast kata akan refund, tapi sampai sekarang dia punya duit tu tak di refund-refundnya lagi lah. That's why saya teringat kes ni. And tentang dia punya event ni pun dikatakan teruk gila. Event yang dianjurkan tu, macam contoh event 100 orang dari 100 negara yang berbeza rebut untuk dapatkan $1 million. Event tu memang yang pertama dia sangat-sangat bahaya. Bila ada, kita kata ada kemalangan, Mr. Beast tak ada sediakan tim medik untuk selamatkan orang-orang ni. Ada juga event-event yang Mr. Beast tak bagi makan. Ada event-event yang orang ni, budak perempuan ni, dia dah datang head end, dia dah keluar darah tapi tak dibekalkan pad. So benda tu tak hygiene dan sebagainya. Teruk lah. Basically, Mr. Beast ada buat Squid Game, satu survival game macam tu. Dia betul-betul survival. Dia bukan drama, bukan movie, tapi dia adalah actual survival game dah. Memang teruk lah dia punya event tu. Anda boleh tengok lah video detail tu, nanti saya letak dalam ruangan description box. Anda tekan link tu, anda tonton sampai habis lah. Okay, balik kepada cerita tentang dia punya coklat, tentang roket tadi, dia tak ada refund. Lepas tu last sekali tentang dia punya festival, dia punya coklat tu. To be honest dengan anda, saya antara orang yang hampir-hampir terbeli lah dengan dia punya coklat bar tu. Saya dah google lah sama ada dia punya coklat bar tu halal ataupun haram, based on apa yang dicarikan dekat internet. Dia kata tak ada masalah untuk makan coklat dari Mr. Beast tu. Tapi saya tak sempat belilah. Saya tak sempat beli. Okay, tentang dia punya coklat ni, dia letak Hershey sebagai dia punya pesaing. Jadi bila mana dia promote dia punya coklat ni, dia akan hentam Hershey lah. First, dia bawa message yang dia punya coklat bar ni adalah satu coklat yang sangat-sangat sihat, healthy food. Dalam dia ada 4 ingredient saja, sugar pun tak lebih, something like that. So dia claim yang coklat dia sedap. Then dia buat live macam kita kata react lah. Dia suruh orang react secara jujur. Bila orang tu react kata coklat dia tak sedap dan sebagainya, dia terus cut lah. Dia cut live tu. Then dia ubah resipi. Dia still bawa tagline yang dia punya coklat bar tu adalah healthy food. Dia kutuk Hershey gila-gila. But end up pada latest ni, dia punya kandungan sebiji sama dengan Hershey. Sebiji sama dengan Hershey. So kalau sama dengan Hershey, dia tak boleh nak bawa tagline healthy food tu. Sebab Hershey dia punya kandungan sugar tinggi, kandungan itu tinggi, ini tinggi. Jadi bila dia copy one to one, dia tak boleh lah nak bawa tagline tu. Dia akan jadi misleading lah. Benda ni pun orang pertikaikan. Tambah dengan siapa beli festival, dapat beli hadiah-hadiah sekian-sekian, dia macam loteri. Benda ni orang pertikaikan lah dari segi etika. At this moment, Mr. Beast adalah dia bagi respons. Tapi dia bukan bagi respons untuk video ni. Dia bagi respons video sebelum ni, yang mana dia dikaitkan dengan satu Lolicon punya skandal. Dia lah banyak isu tu. Yang tu saya tak nak sentuh sangat sebab banyak perkataan-perkataan yang tak bagus untuk saya sebut. Tapi kita tunggulah apa respons Mr. Beast terhadap skandal baru ni. Memang ramai YouTuber yang kita kata korek balik satu persatu. Cari balik kontestan-kontestan yang pernah masuk pertandingan Mr. Beast, nak tahu macam mana. Ada yang kena sawan tapi tak diuruskan dengan baik, ada yang patah. And walaupun dia dah sign NDA, contestant ni dia tak boleh nak dedahkan benda ni, tapi benda ni disahkan oleh nurse yang berada di hospital berhampiran dengan event tu berlaku. Jadi saya tak pasti macam mana Mr. Beast nak counter balik benda ni. But personally, saya tak rasa skandal ni akan jatuhkan dia. Saya tak rasa benda ni akan jatuhkan dia. Satu fakta yang saya rasa kita tak boleh deny, video-video dia entertaining. Video-video dia sangat menarik ditonton. Dan bagi saya, kita letak dia sebagai entertainment lah. Kita letak dia sebagai entertainment.
tengok, kita tunggu dan lihat. Apa-apa pun, kalau anda berminat untuk beli power bank ni, saya ada sediakan link dalam ruangan description box below. Link Shopee ada, link TikTok pun ada. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.